Setelah sarapan di hotel sambil mengabari orang rumah kalau Lesti Kejora rindu dengan Baby L, pasangan Leslar sudah sampai di tujuan hari ini di sebuah lembah terkenal di Swiss Lazada Paradise. Pasangan Leslar berlanjut ke spot wisata dan berkeliling explore Al Sadat. Nama Al Sadat mengejutkan warganet hari ini. Apa yang terjadi? Inilah Fiternik News Update kali ini. Perjalanan wisata dari Rizky Billar dan Lesti Kejora hari ini semakin membuat orang-orang penasaran dibuatnya. Pasalnya, kemesraan antara mereka berdua membuat laman berita nasional disibukkan memberitakan mereka berdua. Semenjak keberangkatan hampir satu minggu yang lalu, tepat hari ini, Rizky Billar dan Lesti Kejora membagikan momen indah mereka di lembah indah Swiss Lazada Paradise dengan berkendara melalui pegunungan Alpen dengan kereta yang menyajikan panorama yang sangat menawan. Rizky Billar dan Lesti Kejora nampak mengenakan busana kopelan coklat yang serasi. Perjalanan ini menuju Al Sadat yang sama-sama diketahui adalah Al Sadat sendiri merupakan bahasa Jerman yang berarti kota tua. Banyak wisatawan yang selalu menyempatkan waktu berkeliling di kota tua ini untuk melihat-lihat banyaknya bangunan-bangunan tua yang eksentrik dan juga punya sejarah yang panjang di Swiss. Selain terkenal dengan kota tuanya yang indah, selama di Zurich, Rizky Billar dan Lesti Kejora juga berkunjung ke beberapa tempat seperti Zurich Botanical Garden untuk menikmati indahnya taman di salah satu kota terkenal di Swiss tersebut. Selanjutnya, perjalanan juga berlanjut sampai mengunjungi indahnya Harderklum, naik ke puncaknya dan menikmati luasnya pemandangan Zurich dari atas dengan leluasa. Dari Interlaken, liburan pasangan Leslar ini juga berlanjut ke Grindelwald. Siapa yang tidak tahu dengan desa yang terindah di Swiss ini? Bagi Leslar, Rizky Billar dan Lesti Kejora adalah kisah yang paling terindah bagi mereka hari ini, di saat kebersamaan mereka di Swiss hari ini. Memang keindahan desanya layaknya magic yang siap membuat semua mata terhipnotis, termasuk Rizky Billar dan Lesti Kejora ketika berkeliling menaiki kereta di stasiun tertinggi di Eropa tersebut. Pemandangan yang fantastis seperti pegunungan salju, gletser, dan juga deretan pegunungan yang hijau membuat para penggemar Leslar lover takjub seketika. Memang kedatangan dari Rizky Billar dan Lesti Kejora ke Switzerland hari ini sedang menjadi perbincangan yang sangat hangat dari warganet, mulai dari Leslar lover yang berada di Indonesia maupun yang sedang berada di Swiss hari ini. Namun juga dari pantauan di laman media sosial, banyaknya ragam komentar dalam unggahan tersebut, apalagi video yang baru saja diposting oleh Leslar baru-baru ini. Namun menurut keterangan yang juga didapatkan di laman media sosial, didapati sederetan jadwal kegiatan lanjutan dari Rizky Billar dan Lesti Kejora selama berada di Switzerland. Fokus utama mereka adalah liburan serta melihat langsung indahnya pemandangan di Swiss hari ini. Dalam perjalanan Swiss hari ini memang rute mereka tinggal satu hari lagi. Hal ini dikarenakan menurut keterangan langsung dari Yuda Raja Travel sebagai agen wisata perjalanan Leslar kali ini. Memang perjalanan Rizky Billar dan Lesti Kejora di Switzerland hari ini melakukan perjalanan 3 hari. Hal ini dikarenakan memang sudah jadwal yang telah dijadwalkan dalam agen bisnis dari Raja Travel hari ini. Nah, dengan demikian, perjalanan wisata dari Rizky Billar dan Lesti Kejora insya Allah akan berlanjut dengan lancar, ujar Yuda Raja Travel hari ini. Sembari menunggu perjalanan mereka hari ini, ada juga beberapa unggahan dari kebersamaan BBL bersama keluarga Leslar yang sedang berada di Bintaro hari ini dan juga yang berada di Tangerang. Semuanya berkumpul di Jakarta Selatan dalam menemani BBL sementara ditinggal oleh orang tuanya berliburan di negeri Switzerland hari ini.
Beberapa unggahan dari Lesti Kejora ada juga yang dikomentari oleh warganet, termasuk beberapa rekan artis yang lainnya, termasuk dari penyanyi Rosa dan penyanyi Maya Estianti, juga mengomentari perjalanan dari Rizky Billar dan Lesti Kejora hari ini di kota Switzerland yang sangat terkenal. Keterangan yang juga didapatkan dari Yuda Raja Travel hari ini, perjalanan akan dilanjutkan juga ke kota Zermatt, juga dipercantik dengan pemandangan sederetan pegunungan Alpen yang memang jadi santapan utama bagi Leslar nantinya. Puncak yang paling terkenal yang akan dikunjungi selanjutnya adalah Puncak Matterhorn. Begitu sampainya di Zermatt, pasangan Leslar langsung bisa melepaskan matanya dengan pemandangan yang sangat indah. Puncak Matterhorn merupakan puncak tertinggi di Swiss yang sering sekali dijumpai beberapa pasangan yang romantis sembari memberi beberapa coklat untuk memberikan kepada kekasih tercintanya. Surprise ini akan juga dilakukan oleh Rizky Billar dan Lesti Kejora nantinya. Ragam komentar ikut membanjiri laman media sosial hari ini. Semoga perjalanan Leslar selalu memberikan keberkahan buat keluarga kecil maupun keluarga besar, termasuk seluruh Leslar lover, belover, Lesti lover, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selamat berlibur ya nak, kami menikmati kebersamaan kalian di sana. Amin. Tapi ingat ya nak, jangan terlalu bucin ya, karena tidak semua orang menyukai kebahagiaan kalian. Banyak yang iri juga kepada kalian. Dan hati-hati di sana, semangat terus ya Leslar. Pasangan yang sangat fenomenal lagi honeymoon, bagi terus harmonis. Jaga kesehatan, siap untuk menunaikan ibadah haji nantinya sebalik dari liburan yang panjang kali ini. Akan ada juga perjalanan umroh dari Leslar nantinya untuk kita semua. Perjalanan Swiss hari ini akan selalu dinanti-nantikan oleh seluruh penggemar Rizky Billar dan Lesti Kejora. Satu persatu unggahan mulai diunggah di laman media sosial, membuat semua Leslar lover menjadi bahagia. Yang terpenting adalah pasangan idola kita semua bahagia. Itulah intinya, tulis netizen menambahkan di media sosial hari ini. Semoga keberkahan dan kesehatan akan selalu mengiringi langkah perjalanan dari Rizky Billar dan Lesti Kejora hari ini di Switzerland, kota terindah di dunia. Itulah harapannya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.